Puluhan masyarakat pendatang dari Jawa Tengah hari ini menjalani karantina di Gor Rawamangun, Jakarta Timur. Mereka terjaring razia PSBB di Terminal Pulau Gebang lantaran tidak memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM. Puluhan warga asal Jawa Tengah ini karantina di Gor Rawamangun, Jakarta Timur. Sebelumnya mereka terjaring razia PSBB di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Mereka kedapatan tidak memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM saat berusaha masuk wilayah ibu kota. Sebagian dari mereka mengaku nekat ke Jakarta karena menganggap aturan PSBB masa transisi telah ditiadakan termasuk terkait SIKM. Katanya surat-suratnya nggak komplit. Tapi sebelumnya ibu tahu nggak sih kalau ada itu harus melengkapi surat-surat itu? Enggak lah, nggak ngerti, katanya udah aman. Akhirnya saya berangkat. Warga pendatang ini akan dikarantina selama 14 hari ke depan. Mereka baru diizinkan pulang jika pihak keluarga dapat menunjukkan SIKM kepada petugas. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan.